Kereta api merupakan sarana transportasi yang banyak digunakan di seluruh dunia. Selain untuk mengangkut penumpang, kereta api juga banyak digunakan untuk mengangkut barang atau hasil tambang. Kereta api juga memiliki keunikan tersendiri, di antaranya kecepatan kereta api, ukuran panjangnya, dan jarak tempuh. Di video ini, kita akan melihat beberapa kereta api di dunia yang memiliki ukuran dan jarak tempuh yang sangat panjang. Sepanjang apakah kereta api dan jarak tempuhnya tersebut? Berikut ini kereta api dan jarak tempuh terpanjang di dunia. The Gun Train. Kereta ini memiliki gerbong yang terbentang sejauh 1,09 km. Karena itu, The Gun dinobatkan sebagai kereta api terpanjang di dunia oleh Guinness World Record. Beroperasi sejak 1929, The Gun menghubungkan Adelaide di kawasan Australia Selatan dengan kawasan Darwin di Australia Utara. Kereta api ini hanya melakukan perjalanan selama satu kali dalam seminggu, dengan catatan waktu tempuh 54 jam atau 3 hari 2 malam sekali jalan, dengan kecepatan 85 km per jam menyisir lintasan sejauh 2.979 km. The Gun hanya melakukan pemberhentian satu kali dengan durasi sekitar 4 jam di Alice Springs. Berbekal 44 gerbong dan 2 lokomotif, kereta api ini sanggup menampung 5.800 penumpang dan mengangkut 200 kg sayur, daging ikan, serta 3.000 telur. Feifei Express. Kereta yang dapat memuat hingga 1.800 penumpang ini menawarkan suasana autentik khas India. Melewati salah satu jalur kereta terpanjang di dunia, membelah India bagian utara sampai ujung selatan. Dengan total jarak tempuh 4.273 km yang memerlukan kurang lebih 4 hari untuk menyelesaikan perjalanan dari Dibrugarh sampai Kanyakumari. Feifei Express memiliki 21 gerbong yang terdiri dari 3 jenis kelas, yaitu second AC, third AC, dan sleeper. Selama perjalanan, penumpang akan dapat menyaksikan matahari terbenam sambil menikmati teh hitam masala chai dari dalam kereta. Kereta ini akan melalui 8 negara India yang terpencil dan jarang dikunjungi wisatawan. Sisen Saldanha. Perusahaan operator kereta api Afrika Selatan telah resmi mengoperasikan kereta angkutan barang terpanjang di negaranya. Dalam sekali jalan, kereta angkutan barang ini dapat membawa 375 gerbong dan menempuh perjalanan sejauh 861 km dari Sisen hingga Saldanha untuk mengangkut bahan baku pembuatan baja. Dengan panjang rangkaian ini, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas angkut dari sebelumnya 19.656 ton menjadi 23.625 ton dalam sekali angkut. Bahkan untuk semakin meningkatkan kapasitas angkut, perusahaan juga berencana untuk menambah gerbong dan revitalisasi jalur kereta. Cessna Trent. Melihat kereta yang menarik beberapa rangkaian gerbong mungkin sudah biasa. Namun bagaimana kalau rangkaian kereta dengan 251 gerbong yang panjangnya hampir 3 km? Ini adalah kereta barang Cessna yang dioperasikan oleh Indian Railways dengan ukuran panjang rangkaian 2,8 km yang dijalankan menggunakan 4 lokomotif. Kereta barang yang berjalan dari Nagpur menuju Purba ini dapat berdampak positif bagi transportasi barang di negara tersebut. Carajás Railroad. Brazil memiliki jalur kereta api untuk mengangkut tambang biji besi sepanjang 892 km. Jalur tersebut dilewati kereta yang membawa biji besi seberat 120 juta ton setiap tahun.
dengan kereta yang panjangnya sampai 3,3 km. Rel kereta yang memiliki 73 jalur lurus dan 27 tikungan ini memiliki teknologi sistem penggerak menggunakan identifikasi radio dan merupakan jalur kereta tercanggih di negara tersebut. Demikianlah beberapa kereta api dan jarak tempuh terpanjang di dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.